Okey, assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya akan kongsi tutorial yang sangat-sangat ringkas untuk menghasilkan video, okey. Video berdurasi 10 saat daripada gambar. Okey, asalnya adalah still photo. Okey, macam mana saya hasilkan yang pertama? Okey, saya tengok pada gambar ni. Saya menggunakan Filmora. Okey, kita tengok contoh video ni. Okey, pada video ni kita nampak pergerakan awan pergerakan awan pada langit gambar tu, tapi gambar masih statik lagi. Okey, fake sikit sebab ada kereta, ada motor. Kalau kereta ni mungkin kita boleh kata kereta ni jam, tapi kalau ada motor bergerak, motor tak bergerak, yang bergerak cuma awan. Okey, macam mana saya buat ni? Okey, boleh tengok link yang dekat atas tu. Okey, boleh klik, boleh tengok. Tapi hanya untuk pengguna Xiaomi. Okey, minta maaf kalau yang guna phone lain. Mungkin boleh cuba explore kalau ada software yang lebih kurang sama. Tapi untuk pengguna Xiaomi, boleh cuba kaedah yang saya tunjuk pada link di atas. Okey. Jadi, bila dah ada dah video yang macam ni, kita nak edit dia supaya nampak dia bergerak daripada kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Okay. Jadi kaedah yang paling mudah adalah kita guna crop. Kita pilih pan and zoom. Okey. Macam saya ni sekarang ni. Okey, pan and zoom. Yang atas ni, yang sebelah bawah ni adalah start Start dan ini end. So dia akan bergerak mengikut start to end. Okey, kita boleh tengok contoh kalau kat sini. Okey, kita tengok. Okey, dia zoom in Kita buat tadi dia zoom in. Nampak terlalu ketara lah. Okey. Macam tak apa-apa sesuai. Jadi kita boleh ubah. Dan kita juga boleh crop bahagian kereta ataupun bahagian yang yang kita nampak fake tadi. Nampak ada motosikal tadi. Sepatutnya motosikal tu bergerak. Jadi kita boleh potong. Kita boleh crop. Betul-betul bahagian yang kita nak sahaja. Okey. Okey, kita cuba tengok. Okay. Yang ni juga nampak zoom in tapi ke atas. Okey, nampak lebih cantik. Sekarang ni kita cuba buat supaya dia bergerak dari kiri ke kanan. Okey. Masih lagi nampak kontena tu, cuma kontena tu kita tak nampak sepenuhnya lah. Okay, kita tengok hasil dia macam mana nanti. Okey, saya rasa yang ni yang paling okey lah. Jadi kalau dah okey, kita cuma perlu tekan okey dan export video. Okey, itu saja perkongsian untuk hari ini. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe channel saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.